Oke guys, kita coba memasang jaring dulu di kosan ini. Kita biarkannya dalam masa beberapa menit. Nanti kita coba angkat. Beginilah keadaan kami di kampung sahabat. Sambil pergi ke kawasan sungai, kami pergi menjaring, mencari ikan. Oke guys, ayo kita tunggu sebentar. Oke guys, inilah hasil pertama kita pada kali ini sahabat. Tidak banyak lah, ada satu saja, ada dua, tiga, empat, ada lima ekor saja sahabat. Nah, ini hasil kita yang pertama. Kita nak tukar tempat lagi sahabat. Nah, kita nak pergi menjaring ke satu tempat lagi. Oke, tunggu. Oke guys, saya sudah memasang jaring tadi, tapi saya tidak ada mengambil videonya sahabat. Begini saja jaring yang saya pasang nih sahabat. Simple saja. Kita simpan di air saja. Nanti kita akan menghalau ikan ini. Kita akan menghalau ikan di sebelah sana sahabat. Oh, di sana. Kita akan menghalau ikan turun ke bawah sini sampai ke jaring kita ini. Beginilah cara saya sahabat. Simple saja. Sebenarnya jaring ini tidak bersalah sahabat. Oke, saya nak pergi hunting ikan dulu. Oke, kita lihat ada ketidak hasilnya nanti sahabat. Kita tunggu. Oke guys, kita dapat tidak banyak sahabat. Kita boleh lihat sini. Ini satu jaring kita ini sudah mengenal sahabat. Aduh, alhamdulillah. Ini pun ada dua jaring kita ini. Alhamdulillah. Ada dua, ada tiga lah. Jadilah, nanti kita pindah lagi sahabat. Kita akan pindah lagi ke tempat yang lain lagi. Ini lagi hidup nih sahabat. Lagi hidup ya. Lagi mau jalan-jalan ini balang. Ini mau jalan ini anak seluwak nih sahabat. Oke. Kita pergi ke satu kosan lagi sahabat. Kita tinggalkan ini dulu. Oke guys, kali ini kita akan lihat jaring untuk kali ketiga. Saya sudah menghalau ikan tuh tadi. Dan kita lihat hasil kita pada kali ini sahabat. Nyam nyam, kam kam kam. Kita angkat dulu. Bagaimana? Ada hasil ketidak? Ada nih sahabat. Ada. Ada lima. Ada lima, empat saja sahabat. Ini satu di dalam sana. Ini dua. Di atas sangkut. Dan di atas sana ada satu lagi saja. Di air ini tidak ada sahabat. Kita dapat tiga ekor lah. Alhamdulillah. Nanti kita pindah lagi. Ini jaring, kita mau masang jaring untuk kali ketiga sahabat. Oke, tunggu. Kita dapat empat ekor sahabat. Empat ekor, ini satu. Empat ekor. Ini satu. Di dalam sana satu. Ini satu sahabat. Ini satu. Ini ada dua, empat semua. Oke, tunggu. Oke guys, kita telah memasang jaring kita di bawah sini sahabat. Kita telah memasang jaring di bawah sana. Yang tali yang berwarna hijau tuh. Sudah ada mengena sahabat. Sudah ada satu ekor. Sudah ada kena satu ekor sahabat.
Satu ekor sudah kena sama. Sudah ada yang kena. Sudah ada yang kena. Okey, kita nak menghalau ni di atas sana sahabat. Seperti biasa sahabat, kita akan pergi ke sebelah sana. Kita akan menghalau ikan ni pergi ke bawah sini. Sudah kena. Sudah dua sahabat. Tidak menjadi sahabat, tak apa. Kita tunggu dia. Okey. Okey. Kali ini kita memasang jaring lagi sahabat. Yang tadi yang saya pasang tadi itu satu ekor saja. Jadi kali ini saya memasang jaring lagi untuk kali kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kali kelima. Yang satu ekor saja. Okey. Kita nak tunjuk kepada anda. Simple saja saya memasang jaring sini. Itu ini jaring dia. Ada pelampung dan sampai ke ujung sana sahabat. Jadi saya nak cari ikan di kawasan sini. Kita akan tunggu dulu. Saya nak berehat dulu. Aduh, cukup meletihkan juga sahabat. Sayang sekali tadi ada yang besar sahabat terlepas karena jaring saya ini terlalu halus. Oke guys, tunggu. Oke guys, inilah. Saya kira ini kali kita akhir lah. Saya nak pasang jaring yang tadi tu. Waduh, satu ekor saja sahabat. Ini yang jaring yang keenam saya pasang ni pun satu ekor juga. Kita boleh lihat ni. Ah, di sana. Satu ekor. Tapi tidak apa, biarkannya dulu. Aduh, sayang sekali sahabat. Saya nak pergi mandi sana dulu sahabat. Nak berendam sana. Bagaimana ini nanti kita biarkannya dulu. Oke. Sayang sekali sahabat. Sudah dua kali kita menjaring, kita dapat satu ikan. Ini jaring yang keenam. Ini jaring yang terakhir ni sahabat. Saya kira kalau tidak dapat, tak tahu lah bila-bila lah kita akan sambungnya lagi. Okay guys, tunggu. Okay guys, inilah hasil saya pada hari ini sahabat. Aduh, tidak apa banyak sahabat. Anak-anak ikan saja tu. Ada beberapa ekor saja. Taklah berapa banyak ni sahabat. Dalam belasan ekor saja ni sahabat. Belasan ekor adalah hasil kita pada hari ini. Kena saya tidak lama saja sahabat. Dalam masa 1 jam saja ni kita dapat hasil ni. Tapi cukup memadai lah. Okay guys, kita lanjutkan lagi di episode yang akan datang ataupun pemandangan gunung ini sahabat. Menarik sekali sahabat. Okay guys, sekian dulu video saya pada kali ini dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan subscribe. Bye bye.